Nah, dalam eksekusi selalu tidak sesuai dengan ekspektasi. Bikin goal setting, mah bikin, udah sepakat. Udah jalan. Nggak komitmen. Pada akhirnya nggak sampai ke tujuan. Strategi juga sama. Program udah didesain sedemikian rupa, udah detail banget. Rasa-rasanya udah runut banget. Ternyata ada aja. Nah, terkadang selalu ada yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Yang selanjutnya adalah kurangnya komunikasi, teman-teman semuanya. Dan ini benar banget. Berkali-kali kemudian saya merangkum masalah-masalah itu, ternyata berputar permasalahannya di situ-situ aja. Kalau boleh saya ramu lagi teman-teman semuanya, dari hasil dari beberapa hasil ngobrol dan interaksi tentang kegagalan seseorang dalam membentuk tim atau berinteraksi di dalam tim, meraih tujuan yang sudah ditetapkan oleh tim. Yang pertama itu adalah konsep yang kurang terinternalisasi, kurang detailing. Nah, ini relate berarti sama poin pertama. Konsep yang kurang terinternalisasi, target dan value yang kurang membumi. Nah, bisa jadi ini menjadi masalah bagi kita. Targetnya udah ada, tapi target yang tidak disepakati oleh anggota tim. Sehingga anggota tim bekerja bukan atas dasar hatinya, tapi atas gara-gara perintah yang di-deliver oleh atasannya. Di situ kurang yang namanya value. Maka value itu mengambil peran penting. Hari ini ketika kita berinteraksi dengan generasi Gen Z, gitu kan, setelah milenial, mereka itu bergerak ternyata bukan sekedar hanya materi semata. Tapi yang menarik, mereka itu bergerak ketika ada kesamaan value. Ketika ada kesamaan budaya. Ketika ada kesamaan nilai-nilai yang dianut. Sehingga ada yang bilang bahwa generasi saat ini itu adalah generasi purpose-nomic. Jadi generasi yang mereka bergerak ketika tahu, perusahaan ini klop banget dengan apa yang sedang aku perjuangkan. Perusahaan ini punya value yang sama dengan apa yang saya anut selama ini. Nah, bisa jadi mungkin selama ini teman-teman semuanya, tim kita kurang efektif, coba cek deh. Setelah ngecek targetnya, targetnya ya, jangan lupa ngecek value, samain dulu. Value Anda sebagai seorang leader, sama dulu dengan value organisasi, dan dipastikan anggota tim Anda punya value yang sama. Kalau value-nya masih beda-beda, masih bawa value pribadinya, ya. Kalau udah kerja, berarti value pribadinya udah disimpan, diganti sama value perusahaan. Itulah namanya corporate value. Setiap corporate itu biasanya punya value-nya masing-masing. Misalkan jujur, integritas, terpercaya, itu namanya value. Maka cek value ya. Singkat saja. Yang kedua, monitoring dan eksekusi yang masih sering miskoordinasi. Bisa jadi, ini gara-garanya tadi itu. Ada yang teman-teman bilang, ya. Terus kemudian tidak adanya alat ukur keberhasilan, ini nggak jelas. Ukuran keberhasilan kita di tim itu apa angkanya, apa evidennya, apa buktinya. Semakin Anda sebagai tim leader bisa mendetailkan itu, bahwa kita berhasil manakala kita sudah ada di posisi ini. Kita berhasil manakala kita sudah menghasilkan sesuatu di angka berapa. Itu tolak ukurnya jelas. Dan yang paling terakhir, ini yang paling banyak disebut. Karena ini permasalahannya klasik banget. Di rumah, permasalahan nomor 4 ini kejadian. Suami yang gak pernah ngobrol sama istri. Suami yang berangkat pagi, bahkan ketika anggota keluarga belum pada bangun. Pulang, ketika anak-anak juga sudah terlelap tidur. Istri juga karena nunggu suaminya pulangnya larut malam, juga capek, akhirnya ketiduran. Gak ada ruang untuk ngomongin, nggak ada ruang untuk berdiskusi apa yang mau diraih sama keluarga ini. Apa visi keluarga ini? Apa value keluarga ini? Pada akhirnya, suami bekerja, melakukan aktivitas, sebagaimana menurut dia benar, istri pun melakukan apa yang menurut dia benar. Tidak ada kesepakatan itu karena kurangnya komunikasi. Tim juga sama. Ini goalsnya udah jelas, Kang. Targetnya udah jelas, Kang. Tapi how to deliver that target kepada tim kita, itu ranahnya komunikasi.